sih zero waste. Nah zero waste itu apa sih? Nah kita tahu ya kalau misalnya Indonesia itu termasuk negara yang paling banyak limbah makanannya. Nah ini juga data-data dari FAO 2011 tentang negara-negara yang menyumbang makanan sisa lebih banyak. Nah maksudnya itu apa sih? Nah maksud kita itu adalah Piringku Bersih Challenge. Piringku Bersih itu apa sih? Nah itu tuh kalian mengupload foto piring bersihmu setelah makan dan upload di Instagram dengan caption menarik dan ada hadiahnya. Cari kemana gimana sih? Gampang banget loh. Nah cari kemana tuh piring? Gimana sih? Pertama, foto piring makanan yang sudah kalian makan lalu upload foto tersebut ke media sosialmu, yaitu bisa dari Instagram atau dari Line. Lalu sertakan caption semenarik mungkin sehingga nanti itu akan menjadi salah satu kategori untuk menang. Nah yang keempat itu sertakan hashtag dengan hashtag piringku bersih dan hashtag zero food waste dan hashtag gerakoman 2018. Lalu tag tiga teman biar semua apa ya kayak biar tersebar luas channel sini. Nah jangan lupa di tag di @piringkubersih.id. Dan wajib follow Instagram Piringku Bersih dan IG. Nah, challenge ini kita akan buka sampai tanggal 25 November. Dan akan ada hadiah menarik, yaitu voucher makan.